Balik lagi ke Selatabi Channel. Nah, di video kali ini itu gue lagi ada di Monumen Pengeboman Hiroshima. Berlalu sudah pengeboman nuklir itu, tetapi di daerah Hiroshima ini, khususnya di monumen pengeboman ini tuh, mereka tuh menyebarkan atau membuat suasana tuh suasana damai. Jadi tuh nggak sedih, walaupun memang pertama kali gue waktu nginjekin kaki gue ke jembatan sana tuh gue ngerasa wow, ternyata yang gue lihat di TV, yang gue lihat di foto benar-benar hancur luluh lantah, itu bisa kembali terbangun seperti ini tuh, itu yang buat gua amazing banget. Dan mereka ini membuat suasana yang selalu damai. Jadi tuh di sana ada orang yang main kanu, tadi juga ada yang main jet ski. Jadi benar-benar apa ya, suasananya tuh nggak dibikin terlalu sedih, tapi dibikin tuh suasananya tuh benar-benar damai. Jadi walaupun datang ke sini dengan perasaan yang sedih, tapi gak boleh terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu, karena udah 75 tahun sudah pengeboman itu berlalu. Di belakang gue ini tuh kayak ada bel, kayak ada lonceng besar. Nah, lonceng besarnya ini, sebelum kita memukul lonceng itu, kita tuh harus berharap supaya perang tuh nggak akan terjadi lagi dan bom nuklir nggak akan dijatuhkan lagi. Itu anak kecilnya lagi coba membunyikan, dan gue juga berharap benar-benar udah nggak ada perang sama nggak ada bom nuklir lagi. Jadi gue mau membunyikan lonceng. Ada bel. Nah, belnya ini dibuat untuk mengenang salah satu anak yang terkena efek bom nuklir. Jadi waktu bom nuklir itu jatuh ke Hiroshima pada tahun 1945 itu, dia umurnya 2 tahun. Setelah 10 tahun ke depan, anak itu meninggal dengan diagnosa sakit efek dari nuklir, bom nuklir itu. Jadi teman-temannya sama ada 9 negara, mereka berdonasi untuk membuat monumen patung anak kayak gini nih tuh. Kita bisa lihat di atas sana. Dan ini ada tsuru origami. Ini tuh dari mana-mana aja tuh dikirim. Ini tuh untuk mengenang anak yang meninggal waktu terjadi bom Hiroshima tersebut. Taman Perdamaian di Hiroshima. Nah, di belakang gue ini ada api yang tidak akan pernah mati.
arti dari api yang tidak pernah mati ini adalah dia tuh bakal terus menyala sampai bumi ini tuh bebas dari ancaman bom nuklir. Jadi dia akan terus menyala. Tadi tuh ada anak-anak SD, mereka tuh belajar tentang apa? Mereka datang belajar ke sini supaya mereka bisa tahu sejarah yang pernah ada.
perasaan aku di sini pertama berat karena banyak foto-foto kenyataan sampai ada foto mayat. Wanita SD mau tutup mata, enggak mau lihat sampai tutup mata teman. Kenyataan sampai gini. Nah, museum ini bagusnya bukan dari mata pemerintah. Kalau dari pemerintah, bom itu untuk cepat selesai perang. Tapi itu benar baik. Walaupun benar orang anak, wanita, nenek, kakek semua kehidupan di sini. Aku enggak bisa setuju alasan gini. Jepang juga dulu jahat. Mungkin ada alasan untuk jaga jajahan dari Eropa buat Asia mandiri. Tapi kalau ada alasan bisa bunuh orang penduduk di sini, aku enggak setuju. Tapi di museum ini bagusnya dari mata penduduk. Dari foto satu orang, fokus satu orang. Ada foto sebelum bom lahir dan kena bom dan setelah bom untung hidup dan masuk SD dan ada foto juga. Tapi sayangnya gara-gara bom meninggal umur 19. Ada foto fokus, ada banyak cara yang lain. Nah, ada foto kehidupan di kota atau tempat-tempat. Jadi aku rasa susahnya perang itu. Jadi benci keadaan perang. Nah, message ini no more Hiroshima. Nah, aku setuju no more Hiroshima. Harus benci keadaan perang dan benar enggak mau perang lagi. Nuklear bomb. Aku terima message dari museum ini. Ya. Gue juga setuju sama Tosi, kita tuh harus benci marah sama keadaan perang. Bukan benci sama orang-orangnya atau negaranya. Karena keadaan perang ini dia tuh buat rugi. Rugi untuk semua negara lah ya. Karena mungkin kalau misalnya kayak pengeboman atau ngejajah ini kan mikirnya, oh, gue bisa hebat nih bisa ngejajah, gue hebat nih bisa ngebom. Tapi itu salah banget karena di dalam peperangan itu pasti ada banyak orang yang meninggal. Apalagi gue waktu gue masih SD, itu waktu itu gue tinggal di Ambon dan gue dulu sama almarhum oma opa gue tuh pernah ngerasain perang. Waktu itu tuh gue waktu tidur ya sama almarhum oma opa gue tuh, kita tidur pakai jaket, pakai sepatu, jadi kalau ada apa-apa tuh lari. Terus kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat tuh kita harus lewat hutan-hutan, ngeliat rumah kebakar, ngeliat rumah-rumah banyak apa bekas tembak peluru. Itu tuh benar-benar buat gue juga trauma. Jadi pas gue masuk ke sini memang pesannya ini benar-benar nyentuh, langsung kepegang banget hati gue. Karena tuh tadi tuh kayak yang tadi tuh si dia bilang, pesannya tuh bilang no more Hiroshima. Ya siapa sih yang mau terjadi lagi? Gue juga gak mau dan gue gak ngedukung banget tentang perang, apalagi bom nuklir. Sama sekali gue gak ngedukung. Jadi menurut gue, kita tuh harus damai terus. Walaupun memang pasti di satu negara tuh punya masalah sendiri, tapi kita sebisa mungkin kita harus berdamai supaya tidak terjadi peperangan. Thank you.